Itu indah, membuat hati berbunga-bunga dan damai, mampu membuatmu tersenyum lebar. Sebuah gambaran sempurna ketika kamu dicintai dan mencintai. Tetapi setiap orang memaknai cinta dengan cara yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang sudah skeptis duluan soal cinta. Mereka tak percaya cinta. Bagi mereka, ini situasi yang hanya memabukkan sesaat, lalu bisa hilang dan akhirnya meninggalkanmu terluka. Karena itu, mereka memilih membentengi diri kuat-kuat untuk tak mudah jatuh cinta. Ini dia beberapa zodiak yang terlanjur skeptis hingga susah jatuh cinta. Zodiak pertama, Sagittarius. Artis yang berzodiak Sagittarius diantaranya ada Maudy Ayunda. Sagittarius adalah zodiak yang paling tidak bisa digombalin, meski dihujani dengan hal-hal yang romantis. Di sisi lain, ketika mereka sudah mencintai seseorang, mereka takkan malu menunjukkannya secara gamblang. Yang kedua, Virgo. Artis yang berzodiak Virgo ada Leonie. Zodiak ini termasuk zodiak yang paling skeptis pada cinta. Ia selalu tidak puas dengan apa yang diterima dari pasangannya. Apalagi bila mereka sudah melihat dan mengalami sendiri kejadian yang tidak mengenakan dalam hubungan asmara. Prinsip mereka lebih baik hidup sendiri daripada punya pasangan yang menyakitinya. Selanjutnya, zodiak Scorpio. Salah satu artis yang berzodiak Scorpio ada Ariel Tatum. Scorpio adalah zodiak yang paling susah membuka hati atau susah jatuh cinta. Tetapi ketika mereka sudah mencintai seseorang, mereka akan memberikan seluruh hatinya dengan tulus dan akan setia pada pasangannya. Yang terakhir, zodiak Gemini. Artis Gemini ada Ayu Ting Ting. Dari semua zodiak yang disebut dalam daftar ini, Gemini adalah yang paling gak percaya akan cinta. Mungkin karena sifat Gemini yang gak suka dibohongi, apalagi kena harapan palsu. Maka, mereka yang berada di bawah naungan zodiak ini adalah orang-orang yang pemilih. Hatinya benar-benar selektif.